apa lagi kena badan nih? Ini topi ya. Kamu sekarang ke kebun pupuk jagungnya. Hah? Pupuk jagung? Aku kan nggak bisa, Pak. Ya bantuin Bapak sekali-sekali daripada kamu main game aja di rumah. Tapi, Pak. Ya jalan aja. Bapak minta tolong. Iya, Pak, iya. Hai Bintang. Ada Dika, hai Dika. Kamu mau kemana? Mau ke tanam. Kok tumben? Emangnya bapakmu kemana? Bapakku lagi sakit. Oh, sakit ya. Tip salam ya ke bapakmu, semoga cepat sembuh. Iya, makasih. Kamu kan daring. Mm-hmm. Kok kesini, emangnya udah selesai? Udah kok, mumpung ada waktu luang, jadinya aku bantu bapakku. Ya udah deh, aku duluan ya. Aku mau cari soalnya di kebun. Dadah. Udah deh, dengan si Bintang aja nyari air. Bintang, Bintang, minta air. Ya, ambil aja sana. Bintang, kamu kenapa? Hukuman itu? Ini tolongin dong, aku nggak tahu cara mupuknya. Itu mah gampang. Aku ada aplikasi yang namanya Agri. Oh, aplikasi itu. Aku tahu, cuman aku nggak download karena aku nggak ngerti cara pakainya. Nah, sini aku jelasin sedikit. Dalam aplikasi ini ada fitur yang namanya kalkulator pupuk. Nah, seperti sekarang kamu kan mupuk jagung nih. Iya. Nah, kamu tinggal masukin jenis tanamanmu, berapa luas lahanmu, dan lokasimu. Muncullah tuh pupuk apa yang kamu perluin, berapa beratnya, berapa harganya, dan cara pengaplikasiannya. Gak gitu aja, kamu juga bisa lihat info tentang perkiraan cuaca. Misalnya kamu mau nyiram, kamu tahu cuacanya hari ini gimana. Ih keren, ada fitur yang lain lagi nggak? Ada dong, selain itu, kamu juga bisa lihat artikel-artikel tentang pertanian. Kamu juga bisa jadi kerja mitra agri. Caranya gampang, kamu tinggal nyiapin KTP aja. Wah, keren. Oke deh, nanti aku daftar. Makasih ya infonya. Oke. Oh, gini caranya. Di era digitalisasi ini, kita perlu memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya dalam bidang pertanian. Dengan aplikasi Agri, kita dapat belajar mengembangkan pertanian dari tradisional ke digital. Tumbuh tangguh bersama Agri.